semua, senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, jadi kali ini kita akan mengupas tuntas dan membahas tentang cara memporting untuk lubang intake, khususnya untuk motor e-racking ya. Dan ini lubang bilasnya nanti kita akan bahas juga tentang cara memporting, memposisikan posisi tunernya itu sebelah mana agar kita itu pada saat memporting itu mudah. Dan untuk tutorial kali ini mohon ya diperhatikan dari awal sampai akhir agar nantinya itu tidak terjadi kegagalan ya saat memporting, karena untuk blok buatan ini saya sangat menyayangkan ya, bloknya itu lumayan mahal. Bahkan blok ini pun saya dapat pinjam ya dari teman, ini bloknya yang lubang-lubangnya itu masih standar. Agar lebih mudah saya jelaskan bagian-bagian mana saja yang harus diporting dan bagian mana saja yang tidak boleh diporting ya. Dan oke, mungkin untuk tutorial yang saya bagikan itu semua tidak ada yang saya rahasiakan ya. Jadi tidak ada rahasia-rahasia untuk tutorial yang saya bagikan. Saya bagikan pengetahuannya semua ya, yaitu pengetahuan yang sudah beberapa tahun kebelakang saya uji coba itu yang berhasil, itu yang saya bagikan. Dan oke, kita bahas ya satu persatu. Untuk tips kali ini yaitu tentang tips porting e-racking, khususnya lubang intake, transfer, rock piston, nanti porting rock piston juga, lubang exhaust, saya mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya dan diteliti satu persatu agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kegagalan yang nantinya itu hasilnya itu akan menyakitkan ya dua tak itu. Karena kita memporting itu capek ya, sampai seminggu kita porting dan itu hasilnya itu e-rackingnya itu harus dahsyat ya dengan kita kerja keras selama seminggu itu. Maka perlu diperhatikan dengan baik-baik untuk porting e-racking ini. Tetapi dengan ini tidak perlu ragu ya, karena tips yang saya berikan ini sudah puluhan kali, bahkan hampir ratusan kali lah kalau dibilang sudah 10 tahun kebelakang. Dari tahun 2008 saya memporting blok 2 tak itu. Itu yang saya bagikan tips kali ini, tips yang berhasil dan hasilnya itu powernya menambah tanpa ada minus. Yang saya bagikan ini yang plus menambah power dan menambah akselerasi, sehingga kita akan di sini membuat e-racking yang powernya itu nanti keluarnya dahsyat RPM atas bawah. Dan oke, kita mulai di sini. Ya, oke, berarti yang pertama kita mulai yaitu porting pasti dimulai dari intake ya, yaitu tempat masuknya bahan bakar di sini. Jadi, untuk dua tak ini kunci utama jangan ada udara yang nabrak, jangan ada udara arus eddy ya, arus berputar di situ. Nanti mungkin saya bahas fisikanya arus eddy itu apa. Dan kita berarti kita masukkan dulu di sini ini katup buluh, harmonika, palep ataupun membran, mungkin beda-beda cara penyebutannya tetapi bendanya itu sama. Berarti ini saya copot di sini lidah membrannya. Lidah membrannya di sini saya copot terlebih dahulu agar ketahuan aliran bahan bakarnya itu kemana. Setelah itu kita masukkan di sini. Kita paskan dulu bautnya. Ya oke, berarti kelihatan ya seperti ini. Di sini yang nabrak yang mana? Kita lihat. Oke, yang bawah aliran udaranya di sini plong, tetapi dia mengganjal ya di sini. Dan di sini mengganjal, berarti ini harus kita porting. Oke, yang atas berarti ini yang atas banyak sekali yang mengganjal. Berarti kita lihat di sini. Untuk yang atas lidah palepnya di sini berarti ini menabrak ya udaranya itu. Jadi nanti palep yang atas itu jika di sini tidak diporting itu sia-sia palep yang atas. Aliran udaranya itu nguciwak ya, putar-putar di sini gak jelas. Jadi liuren lah kalau bahasa Sundanya di sini aliran udaranya. Berarti ini harus kita buat radius nanti di sini. Dan di sini harus kita runcingkan. Oke, sudah kelihatan ya di sini nabraknya seperti apa udaranya. Dia ke sini nabrak lumayan dan nabraknya parah, sedangkan aliran udara itu pengennya ke bawah dia ke sini. Dan untuk yang bawah ini sudah plos ya, sudah ngeplong, kita fokuskan, kita perdekat. Oke, yang nabrak yang mana di sini ketahuan. Berarti kanan kiri nabrak. Oke, kita buka seperti ini. Berarti nanti yang kita porting yang utama di sini. Ini yang saya arsir pakai spidol, berarti aliran udaranya nanti agar mulus ya ke bawah. Nanti saya arsir pakai spidol di sini. Di sini dirapihkan. Nanti kita pasang palepnya lagi. Setelah itu udaranya itu harus lancar ya, ataupun udaranya harus nyeot seperti itu di sini. Dan untuk tiang tengah
karena tiang tengahnya di sini palepnya itu tipis ya, karena kita lihat juga di sini tiang palepnya ini kecil dan lebih besar di blok. Berarti nanti ini di kita runcingkan, tetapi jangan dihabiskan. Kita runcingkan dan sisakan sekitar 1 mili ya, ataupun setengah mili di sini kita runcingkan, ambil di tengah-tengah. Oke, itu yang pertama perlu kita porting. Oke, cara portingnya jadi seperti ini. Berarti kita siapkan ini sebagai contoh, ini mata tunernya. Berarti kita ambil dari bawah di sini ya. Cara portingnya kita ambil dari bawah seperti ini. Oke, jadi kita ngambilnya nanti nggak akan gagal kalau kita posisi tuner seperti ini. Ini langsung nanti membentuk radius dari sini. Kita porting seperti ini, kanan kiri sama. Untuk yang pinggir kita bisa ambil cara portingnya di sini ya. Kita runcingkan di sini. Kita runcingkan, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya seperti ini cara portingnya, nanti dia terbentuk runcing dengan sendirinya. Yang bawah berarti kita ingat lagi portingnya, tunernya kita masukkan dari bawah seperti ini, kita porting seperti ini, nanti radiusnya dia terbentuk sendiri di sini, tidak akan gagal kita memporting. Sama kanan kiri, berarti itu satu poin utama. Misalkan kita sudah beres memporting yang ini dan kita masukkan kembali palepnya dan kita lihat aliran udaranya itu sudah enak, berarti itu sudah beres poin yang nomor satu. Dan untuk di sini ini tidak usah kita tuner lagi ya, nanti kalau kita tuner ini tidak ada keuntungan karena tidak ada udara yang lewat ke sini. Udara itu dari palep 2 bawah, dari palep 2 yang atas. Jadi ini jangan sekali-kali dicuner, itu kerugian nantinya. Kalau ini pinggirnya dan bawah kita tuner, kompresi bawahnya itu akan berkurang ya, karena ini membuang buang blok tetapi tidak ada keuntungan. Jika ini sudah beres, berarti untuk yang lubang daerah sini bolehlah kita rapihkan. Kita lihat di sini dari bawah mungkin kelihatan. Kita perbesar, fokuskan dulu. Ya, oke. Jadi untuk lubang di sini kita rapihkan seperti ini. Kita rapihkan ya, jangan terlalu diperbesar. Ini kita hilangkan kulit jeruknya di sini. Kita hilangkan kulit jeruknya di sini, berarti kita memportingnya gayanya seperti ini. Gayanya seperti ini, masukkan dari intake sini dan kita lihat di balik sini, berarti kita posisi memportingnya seperti ini. Masukkan, kita porting enak di sini. Oke, di sini kita porting. Oke, dan untuk yang bawah tadi yang kanan kiri ini ke atas, berarti kita rapihkan kulit jeruk. Untuk yang ke bawah sini agar pemasukannya lebih maksimal, berarti kita besarkan di sini ke bawah ya, sekitar 1,5 sampai 2 mili. Ini yang saya arsir, yang saya kasih spidol. Ini kita besarkan 1,5 sampai 2 mili. Sama ini yang sebelah sini, yang saya arsir pakai spidol, ini 1,5 sampai 2 mili. Bentuknya seperti ini lagi ya, seperti bawaan pabrik. Berarti kita hanya memperluas lubang intake. Ini 1,5 sampai dengan 2 mili. 1,5 sama dengan 2 mili. Berarti untuk mengeruknya kita masukkan lagi di sini tunernya. Posisikan seperti ini. Jadi harus kita ketahui untuk mencuner itu kita harus lihat ya di sini seberapa banyak yang kita makan di sini. Dan untuk ukuran tingginya, berarti kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya tingginya berapa. Berarti jika ingin dilebarkan ke bawah 2 mili, tinggal ditambah 2 mili. Nanti kita ukur lagi pakai sigmat di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk melebarkan ke bawah di sini berarti 1,5 mili sampai 2 mili. Fungsinya untuk apa? Dan oke, kita lihat di sini pistonnya. Kita masukkan piston di sini. Oke, pas pada saat menghisap, dia piston ke atas, dia lubang banyak ya, besar, lumayan besar. Dan pada saat piston ke bawah menuju TMB dan lubangnya itu dia tinggal sedikit ya, kita lihat. Jadi udara yang menuju bospot dan untuk udara membalikkan ke palep ya, ini udara yang nanti pas piston ke bawah itu terjadi kompresi bawah dan udaranya kalau di sini sempit, palepnya itu telat tertutup.
dan bosport itu kurang banyak ya, kurang menekan ke bosport nanti udaranya. Berarti jika kita lebarkan 2 mili ke bawah, itu suatu keuntungan. Tidak ada kerugian ya di situ, tidak ada bikin power lemah, tidak ada bikin power ngedrop, tidak ada kerugian. Berarti yang 3 poin tadi saya jelaskan itu tidak ada kerugian, itu keuntungan semua. Dan pada saat piston ke asas pun dia nanti lebih lebar ya membukanya, karena kita lebarkan di sini ke bawah. Oke. Lebarkan di sini ke bawah berarti 1,5 sampai 2 mili. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Oke, setelah itu kita beralih ke sini ya, lubang transfer. Untuk airking ini di sini sudah lumayan bagus ya lubangnya ke dalamnya di sini. Dan untuk di sini, untuk aliran udaranya di sini masih ada yang mentok. Sini kita lihat masih ada yang mentok, mengganjal, berarti ini yang ropet, nanti kita rapihkan. Oke, mungkin ada sebagian yang beranggapan bahwa mengambil di sini banyak itu katanya membuat power airking itu tidak terlalu liar. Oke, menurut saya, jika power airking tidak ingin liar, kompresi jangan dipatok tinggi. Terus settingan karbu dikasih basah daripada kita mengurangi di sini, karena mengurangi di sini motor itu nanti karabak-kerbek ya. Kenapa jika kita mau morting di sini terlalu banyak, diambil di sini terlalu banyak, itu menurut saya kerugian besar. Nanti motornya itu jadi karabak-kerbek ya, powernya, power dahsyat airking atau si jambretnya itu akan berkurang kalau kita babat di sini terlalu banyak. Kita ilustrasikan seperti ini. Kita piston taruh di TMB ya di sini. Kita piston taruh di TMB. Lalu kita lihat di sini. Ya. Pada saat lubang transfer terbuka lebar di bawah di sini, lubang transfer terbuka lebar, piston di bawah. Teorinya seperti itu, lubang transfer terbuka lebar, piston berada di bawah pada saat pembilasan. Pada saat pembilasan sudah jelas di sini piston menghalangi aliran udara. Ini udara yang dari piston ini mau lewat ke transfer itu mengganjal ya di sini. Dan jika kita babat di sini, ini lebih kacau. Kenapa? Kalau kita babat di sini terlalu banyak, nanti kita memporting rock piston bisa sampai di sini, memporting rock pistonnya bisa sampai bolong di sini, nanti kita memporting rock piston bisa sampai ke sini ya, bisa sampai bolong ke sini, itu kacau. Jadi, untuk sekatan yang di sini saya usahakan, kita usahakan jika kita ingin menggerus di sini agar yang ropet di sini dapat, ini maksimal 1,5 mili. 1 mili sampai 1,5 mili kita ambil di sini jangan. Kita ambil di sini 1,5 mili. Misalkan kita ambil dulu di sini 1 mili sampai 1,5 ya, jangan kebanyakan. Lalu kita porting di sini aliran udaranya agar tertuju, kita portingnya biasalah di sini seperti ini. Dan untuk di sini ada yang mengganjal, kita rapihkan sedikit. Jadi tidak ada keuntungan membesarkan lubang, membuat ekstrim itu nantinya terlalu jauh melenceng dan akhirnya kita itu kecewa dengan hasil apa yang kita kerjakan. Oke, jadi untuk ini saya ingat lagi ukurannya 1 mili sampai 1,5 mili. Jika kita akan memakan di sini ya, memporting di sini. Tujuannya untuk memporting di sini yaitu untuk memporting pada saat ini ada kotoran di sini, ada yang ropet, yang ngait, pas kita gerus dia dapat ya, dia kena di gerusnya. Dan jika lebih dari 2 mili nanti pada saat kita akan memporting rock piston, berarti kita akan memporting rock piston itu posisikan piston hampir di bawah ya, pada saat lubang transfer terbuka lebar, berarti kita harus memporting di sini ya, piston kita harus porting arahkan ke lubang transfer. Karena bahan bakar itu nanti pas akan membilas nabrak ke sini ya, nabrak. Kalau pistonnya kayak seperti ini nanti dia loncat ke sini. Mungkin udara itu gak ada punya kaki tapi dia bisa loncat juga. Dia udaranya loncat ke sini sehingga pemasukan bahan bakarnya itu berkurang, akselerasinya itu kurang, raungan jambretnya itu kurang ganas ya. Jadi oke. Okay. 1 mili sampai 1,5. Nanti setelah itu berarti kita bisa buat garis di sini ya. Kita posisikan pada saat
transfer terbuka, ya, tetapi jangan untuk ereking ini kita jangan terlalu memposisikan di TMB, angkat ke atas. Misalkan posisi TMB-nya di sini, kita lihat ya ring di sini muncul ring piston, kita tahan di sini. Pada saat muncul ring piston seperti itu, kita tahan di sini. Ya, maaf agak sulit sama kameranya. Ya, berarti kita beri garis di sini dengan menggunakan bolpen. Seperti ini contohnya. Ya, oke, berarti setelah kita beri garis, berarti ini sudah ada garisnya di sini. Berarti kita tinggal memporting di sini. Kita tinggal memporting sesuai arah aliran udara. Berarti ya kalau yang ini ke sini, yang ini ke sini ya, kita arahkan. Nanti ini harus ada nut di sini dan di piston juga harus ada nut sedikit. Mungkin untuk gambar yang lebih jelasnya bisa dilihat di porting F1ZR. Mungkin cara portingnya sama seperti itu. Tetapi kalau F1ZR kita taruh pistonnya tepat di TMB, tetapi untuk ereking tidak kita posisi taruh di TMB ya, karena terlalu dekat dengan lubang ini untuk ereking, terlalu dekat dengan lubang intake. Oke, jadi berarti tinggal kita porting. Jadi kita posisikan lurus dulu di sini. Maaf kalau penerangannya agak berbelit-belit karena saya juga agak sulit ya menerangkannya. Berarti kita posisikan dulu piston di sini tengah ya, tepat tengah-tengah, kanan kiri sama. Berarti ini ringnya itu hampir kelihatan di sini. Ya, ring piston itu hampir kelihatan. Nah, di situ kita tahan. Lalu kita beri garis. Nah, di situ setelah kita beri garis, kita porting. Itu untuk porting rock piston. Dan untuk porting lubang intake di piston di sini, kita lihat nanti. Di sini udara pada saat menghisap piston berada bergerak ke atas, maka di sini akan udaranya itu, bahasa kitanya itu, ngait ya, nabrak di sini nanti. Berarti di sini harus kita porting sedikit di piston agar itu udaranya maksimal. Berarti untuk piston, berarti kelebaran di sini jangan kita rubah. Jika kelebarannya kita rubah, nanti pistonnya akan kurang kuat ya, akan berisik. Berarti nanti kita porting di sini ya agar mengarahnya ke bawah sedikit, agar kelihatan aliran udaranya itu enak. Berarti di sini mengarah ke bawah, mengarah ke bawah, dan ini kita rapikan sama mengarah ke bawah. Jadi cara memporting lubang jendela piston ini, lubang intake-nya, kita posisikan tuner seperti ini ya, posisikan tuner seperti ini, kita porting di sini, jangan dilebarkan, tetapi kita arahkan di sini udaranya, kita arahkan udaranya ke bawah agar di sini tidak ada yang menabrak seperti ini. Dan untuk yang ini bisa kita hanya haluskan sedikit, jangan terlalu banyak juga, takutnya pistonnya nanti jadi berisik. Ini cukup diamplas saja. Berarti yang ini berarti kita tuner arahnya seperti ini, sama ke bawah ya arahnya, karena udara masuk di sini itu pasti masuknya itu pas pengisapan itu ke crankcase ya, ke bawah. Berarti untuk piston hal pentingnya di situ ya, berarti arah aliran bilas di sini dan ini masuknya kita harus porting juga. Oke, dan selanjutnya kita lihat di sini. Ini jangan digerus lagi. Kalau misalkan ini kita gerus di sini, misalkan kita lebarkan lagi di sini sedikit, nanti kita ngejar pistonnya itu agak susah ya. Karena kalau itu dilebarkan lagi, nanti kita harus memporting daerah yang di sini ya, terlalu dekat dengan jendela. Jadi oke, untuk porting di sini berarti kita hanya mengambil sampai sini memportingnya. Kita fokuskan dulu. Di sini ada yang mengganjal, berarti kita hanya rapihkan di sini. Untuk yang di sini silahkan kita amplas manual, itu kalau pengen maksimal. Yang di sini ada mengganjal sedikit, berarti kita porting sampai sini. Kecuali yang di sini bolehlah kita ambil lagi, rapihkan. Karena yang di sini masih jauh ya, aman kalau misalkan kita masih bisa lebarkan ke sini. Ini yang X aman. Ini seperti biasa, jika sudah dipapas kita buat runcing ya. Kita buat runcing seperti di video F1ZR sebelumnya. Oke, dan untuk nut sekat di sini, berarti ini
transfer utama itu identik lebih besar untuk ereking. Transfer kedua identik lebih kecil. Berarti arah udaranya harus kita ingat ya, di sini kita kasih garis di sini. Oke. Ya, ke sini ya natnya. Berarti ini yang kita runcingkan. Di sini. Ya, di situ yang kita runcingkan. Dan untuk lubang di sini cara memportingnya, untuk lubang transfer utama kita bisa habiskan di sini ya, habiskan semua sampai runcing ke sini. Berarti dia sudutnya seperti ini. Oke, sudutnya seperti ini. Bisa kita lihat, bisa kita habiskan di sini semua. Dan untuk yang transfer kedua, ini di sininya kita runcingkan sama, harus buat runcing. Tetapi arahnya berarti kita sudutnya seperti ini. Agak landai ke atas untuk yang ini. Agak landai ke atas. Beda ya, ini nanti buat sudutnya hampir lurus, di sini kita habiskan. Kalau yang di sini kita naruh tunernya agak landai ke atas ya, agak landai ke arah intake. Oke, untuk cara pemortingannya kita portingnya taruh di sini, berarti kita ini posisinya gini aja lurus sampai di sini habis. Dan ke dalamnya tentang rapih atau tidaknya itu tergantung tangan masing-masing ya. Siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih teliti, itu menghasilkan pekerjaan yang rapih. Dan untuk yang ini berarti kita nanti posisikan miring ya, seperti ini memportingnya agak miring. Paling kalau misalkan kalau kita ilustrasikan yang ini nyampai setengah ya, di sini nyampai setengah, nyampai tengah-tengah kita portingnya. Dan yang ini bisa dihabiskan sampai ujung. Kita habiskan sampai ujung. Untuk lebar, kita lihat ereking ini sudah lumayan rapi ya, di sini kita tinggal amplas kasar. Untuk lebarnya ke sini kita jangan perbesar. Itu suatu kerugian nanti kalau kita perbesar, karena sudah yang banyak yang kita makan ya tadi di sini, di sebelah sini itu sudah jelas-jelas mengurangi kompresi bawah. Kompresi bawah mengurang itu agak mengurangi power sedikit kalau kebanyakan mengeruk. Nanti saya beri tipsnya di video lainnya tentang cara menaikkan kompresi bawah dengan tanpa biaya ya. Nanti kita menaikkan kompresi bawah tetapi tanpa bawa ke tukang bubut, tanpa biaya. Dan itu menaikkan kompresi bawah yaitu untuk mengganti blok-blok yang kita porting. Jadi sesuatu setelah porting itu kita tidak akan hadir kerugian di situ ya, karena setelah diporting pasti kompresi bawah itu berkurang. Karena banyak banyak dinding yang kita makan di sini, berarti kompresi bawah melemah. Karena melemahnya kompresi bawah karena ruangannya di sini bertambah besar ya. Ini masuk kompresi bawah semua, dari crankcase ke lubang transfer ke intake itu masuknya kompresi bawah. Ini kompresi primer. Untuk memadatkan kompresi primer nanti saya akan bahas di video selanjutnya agar lebih maksimal dan kita ciptakan, kita buat ereking itu yang powernya dahsyat lah, seperti itu. Mungkin ini sudah bisa dipahami. Untuk porting ini bisa dilihat lagi nanti kalau sudah porting, jika arahnya kurang bagus silahkan diperbaiki. Oke, dan sedikit tambahan untuk palep di sini. Untuk palep kita lihat di sini, ini masih ada yang ganjal ya di sini, di palep ini menabrak, dia di sini ropet. Berarti jika kita gunakan tuner untuk merapihkan palep ini mungkin agak sulit ya, karena tuner itu bulat dan lubang palep ini persegi. Misalkan kalau kita gunakan tuner, kalau belum ahli itu takutnya rusak nanti palepnya. Berarti untuk merapihkan palep di sini kita runcingkan di sini. Ini bisa kita gunakan kikir ya, di sini kita gunakan kikir. Ini kikir diamond, kikir biasa pun bisa yang kita beli di material, kikir segitiga kita kikir. Karena untuk dua tak ini kita lebih baik mengerjakan sedikit demi sedikit, tetapi hasilnya itu akan memuaskan ya, daripada kita main asal hasilnya itu mengecewakan. Karena blok dua tak ini, yang apalagi kalau bloknya ori ya, itu menurut saya harganya itu mahal. Yang ori itu, yang copotan itu tidak bisa kita beli dengan uang 1.500.000. Pokoknya menurut saya itu mahal lah, karena saya orang nggak punya ya. Berarti menurut saya itu, menurut orang nggak punya seperti saya itu, kalau memporting dua tak itu harus sedikit demi sedikit ya, agar hasilnya rapi, kita itu tidak kecewa nantinya
dan nanti kita dengan kerja yang capek itu hasilnya itu puas ya kita itu. Berarti untuk palep berarti kita kikir seperti ini sampai di sini bisa runcing. Oke, dan mengkikir, pada saat mengikirnya usahakan di sini jangan kemakan ya, di sini ini tetap jendelanya sebesar ini. Jendelanya jangan diperkecil. Berarti hanya sudut di sini yang mengganjal. Ya, sudut yang mengganjal di sini kita rapihkan ya di sini, atau mengikirnya terserah mau posisinya seperti ini boleh seperti ini. Dan sama untuk yang ini, sudut yang mengganjalnya kita runcingkan. Dan jangan mencoak palep ke sini ya, dicoak ke sini jangan, karena itu tidak ada keuntungan karena udara itu lewatnya ke depan bukan ke atas ini. Kalau ke atas di sini gak mungkin ya udara menabrak ke sini, pasti udara itu alirannya ke depan. Jadi jendela ini diusahakan jangan dilebarkan karena itu akan membuat palepnya bocor. Jika palepnya ingin besar silahkan diganti dengan palep erek jet. Saya sedikit bercerita bahwa jika pengalaman dibalapkan pun menggunakan palep erek jet dan menggunakan palep ereking standar ataupun dengan menggunakan palep karbon, itu jika kita bisa menyetingnya palep standar pun kita bisa menang ya kalau balap, kalau kita memportingnya dengan teliti, dengan rapih, tidak ada kegagalan. Nah di situ kita akan menang. Jadi motor ereking itu bawaan standar, jika kita maksimalkan portingan dan yang lainnya itu bisa mengalahkan yang racing ya, seperti itulah. Bahkan bisa mengalahkan block racing atau palep racing bisa kita kalahkan jika bagian-bagian dari motor ereking ini kita porting dengan teliti ya, dengan kesabaran. Oke, jadi di situ kuncinya. Oke, dan untuk palep ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, jendelanya jangan dibesarkan, tetapi ini sudut-sudut di sini kita runcingkan agar udaranya tidak menabrak. Oke, dan untuk lubang transfer yang di dalam sini, jika kita mempunyai tuner bengkok dan tangan kita itu sudah mahir ya megang tunernya, berarti kita bisa rapihkan di sini. Untuk korek harian dan standar road race bisa kita rapihkan. Mungkin ini hanya dibutuhkan untuk memaksimalkan ya, melengkapi, merapihkan bagian di sini. Bagian di sini kita rapihkan sedikit dan jangan ditinggikan di sini, kecuali kalau motor untuk drag ya. Kalau untuk drag kita bisa angkat di sini sekitar 1 mili. Untuk drag bisa diangkat 1 mili. Untuk motor road race dan harian ini tidak usah diangkat. Tidak usah diorek-orek lah. Kalau mau dirapihkan ya dirapihkan sedikit-sedikit. Jangan sampai merusak bentuk lubang bawaan dari aslinya ya. Kecuali emang kalau bloknya overbosan. Dan jika kita bloknya ori seperti ini. Dan jika kita ragu yang memportingnya. Karena tangan kita itu takutnya nguciwak atau nyangkut. Lebih baik ini dibiarkan ya. Karena dibiarkan pun lubang transfer ini. Dan boss potnya dibiarkan pun power ereking itu akan hadir ya dengan melakukan porting yang tadi. Berarti ini tidak usah terlalu dihiraukan ya di sini. Jangan dulu dihiraukan, ini diabaikan juga bisa. Kecuali untuk drag, kalau untuk drag kita angkat sekitar 1 mili. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk lubang X, saya akan masukkan di video selanjutnya ya, karena untuk lubang X mungkin pembahasannya lebih teliti lagi, karena lubang X itu tidak hanya membuang ya, tetapi lubang X ini dia harus bisa mengarahkan udara ataupun gas bensin yang jeblos ke knalpot harus bisa diarahkan masuk lagi ke ruang silinder agar motor dua tak itu jamretnya itu hadir, power terbangnya itu hadir. Supercharger lah kalau bahasanya itu, superchargernya itu hadir. Jadi lubang X ini harus rumusannya harus lebih teliti lagi. Seperti nanti mungkin akan saya bahas gelombang ultrasonik, sinyal tembakan amplitudonya, terus seperti inersia dan yang lainnya, aliran udaranya nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk lubang X ini nanti harus lebih teliti lagi. Dan maaf untuk sekali lagi saya bawel orangnya, karena mungkin cara menjelaskan saya itu seperti ini ya, harus detail,
harus komplit menjelaskannya, karena saya tidak ingin semua yang melakukan tutorial dan tips yang saya bagikan itu gagal. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin semua yang sudah melihat tips di semua video-video saya itu semuanya berhasil seperti saya. Jadi untuk bagian-bagian dan cara memportingnya yaitu yang seperti tadi, dan oke untuk lubang exhaust dan rumusan-rumusannya saya akan masukkan di video selanjutnya. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik kaca lainnya di video selanjutnya, silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.